بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa kabar saudara penonton yang beriman? Kita bertemu lagi pada tengah hari ini dalam segmen Mencari Berkat. Dan rupa-rupanya kita masih lagi membicarakan tentang kekuatan umat melalui kekuatan ekonomi. Apatah lagi kalau kita buka Al-Quran, kita tengok hadis dan seumpamanya. Sedarkah saudara sekalian, 500 hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan mereka yang melibatkan diri di dalam perniagaan. 370 ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keistimewaan usahawan dan sebagainya. Apatah lagi, di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, 4 orang daripadanya adalah merupakan usahawan-usahawan yang berjaya. Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Abdul Rahman bin Auf. Dan baginda sendiri daripada umur 12 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memulakan perniagaannya. Dan baginda apabila baginda berusia 24 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan perniagaan di peringkat international. Jadi, apakah kita nak duduk diam saja? Kita perlu kuatkan ekonomi umat Islam ini, dan secara tidak langsung kita boleh menguatkan perpaduan ummah di antara satu sama lain. Namun, ada syaratnya. Sebelum saya nak berikan syarat ini kepada saudara penonton yang budiman, apa kata kita dengar perumpamaan ini? Saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan panas sikit supaya selepas ini semuanya boleh melibatkan diri di dalam bidang perniagaan, perusahaan, pertanian, penternakan dan sebagainya. Kita pernah dengar kata-kata perumpamaan, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Rezeki yang secupak, mana mungkin jadi segantang? Alang-alang mandi, biar basah. Alang-alang menggenggam bara, biar sampai menjadi abu. Alang-alang menjadi usahawan, biar menjadi usahawan yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi bagaimana? Petuanya ada dalam huruf ataupun nama tipah. Tapi bukan tipah tertipu ya. Sebab tipah ni tak tahulah kenapa glamour sangat ya. Dia tak nak sebut bahiyah, dia sebut tipah ya. Jadi petuanya ialah tipah. T-I-P-A-H. Ingat ya makcik-makcik ya, kakak-kakak ya. Yang pertama sekali T, yang pertama ialah kita perlu tolong menolong. Kalau kita nak membina kekuatan umat Islam pada hari ini melalui ekonomi, kita kena menolong bisnes yang dikendalikan oleh orang kita sendiri. Kalau nak melibatkan diri di dalam sistem jualan langsung, di dalam bisnes yang macam-macam beraneka ragam dan sebagainya, pilihlah yang terbaik, pilihlah yang lebih afdal. Yang pentingnya dalam waktu yang sama kita pun mendapat manfaat, dan orang yang mengendalikan bisnes itu yang merupakan big boss dan sebagainya juga mendapatkan manfaat. Yang penting ialah perpaduan umat Islam. Itu yang pertama sekali. Yang kedua ialah ikhlas. I itu T-I. Yang kedua ialah ikhlas. Bayangkan kalau kita melibatkan diri di dalam pertanian, penternakan, perusahaan, dalam bidang perniagaan yang kita bincangkan sekarang ini. Yang paling penting sekarang bukan al-fulus saja. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan meletakkan duit depan mata kita daripada ikhlasnya, secaya kita tidak akan mendapat rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni penting sebab ada kata-kata yang mengatakan al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirah. Duit banyak-banyak ni kan, kalau tak ikhlas ya, kalau tidak ada niat untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita nak jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ikhlas menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah. Solat kita berdasarkan ikhlas, sedekah kita berdasarkan ikhlas, dan usaha kita hari ini untuk memantapkan ekonomi umat Islam juga dinilai berdasarkan ikhlas. Dan ikhlas ini hanya akan dicapai berdasarkan niat yang baik. Jadi nak keluar pergi berniaga, nak keluar pergi menjalankan pekerjaan dan sebagainya, niat yang ikhlas untuk mendapat keredoan daripada Allah. Isteri kalau dia nak keluar berniaga, kalau dia ambil upah menjahit baju, goreng pisang ke, buat nasi lemak dan sebagainya, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala yang hebat dan juga dapat pahala sedekah kerana niat untuk membantu suami memantapkan ekonomi keluarga, yang secara tidak langsung memantapkan ekonomi umat Islam. Dan yang ketiga, T dah sudah, I dah sudah, apa dia yang ketiga ya makcik-makcik, kakak-kakak? Yang ketiga, P ini kita sebut di sini ialah prihatin. Ini pokok pangkal untuk kita berjaya di dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Prihatin ini maknanya kalau kita melibatkan diri di dalam bidang perniagaan, kalau kita melibatkan diri dalam bidang pertanian, yang kita tanam, yang kita keluarkan produk sama ada kelang besar-besar dan sebagainya, pastikan produk kita itu, hasil tanaman kita, sayur dan sebagainya, semuanya adalah daripada produk ataupun daripada makanan, daripada minuman yang halal.
Kerana ada orang, dia kata, Ustazah, saya memang kerja dekat kedai arak ni, Ustazah. Tapi kan saya jual arak ni, Ustazah. Ni orang Islam cakap ni, ya. Saya jual arak ni, Ustazah. Saya bukan jual untuk orang Islam.